Oke, assalamualaikum. Salam tahun baru. Selasa 1 Januari 2019. Oke, ini video pertama untuk tahun 2019 yang bukan yang panjang, kita pendekkan saja. Okay, untuk video kali ini saya nak cerita pasal kepentingan doji. Melihat doji. Okay, so doji ni ada banyak-banyak jenis. Ada yang begini, ada yang tak ada body, ada yang ada body, ada yang tanduk panjang, ada yang tanduk pendek, ekor panjang. Okay, jadi yang menarik pasal doji ni, so doji ni dia menunjukkan kalau kita nampak doji tengah-tengah jalan candle tu, tiba-tiba kita nampak doji, menunjukkan bahawa ada, dia panggil indecision, maknanya tidak ada kepastian. Penjual dengan pembeli sedang bertarung dan keputusannya akan tahu esok atau next-next candle. Okay. Contoh itu doji. Tapi untuk memudahkan cerita lah, untuk memudahkan kita lah. Sebab kalau kita terlalu restrict dengan nama doji, hanging man, apa semua leceh. Kita cuma perlu ingat, asalkan candle tu ada tanduk, ada ekor, cukup. Macam ni kan. Ni atas ni terpengar tanduk. Ini saya lah. Saya. Atas ni tanduk. Bawah ni ekor. Selagi asal candle tu ada tanduk dengan ekor saja, so kita kena bersedia. Kena bersedia. Okay. Dan dianya lebih signifikan kalau cat tu dalam keadaan dia sedang menaik lah, atau tengah sedang trending lah. Bukan ketika dia sedang sideway ni. Bukan tak boleh pakai sideway ni. Cuma sideway ni kita dah tahu dia tak ada arah. Arah dia paling senang bila kita buat macam ni, kita nak tahu dia turun bawah atau naik je. Kalau dia tengah trending. So. Sekejap ya. Okay. Katalah ni benda dah jadi senang. Setiap kali kita nampak doji, apa yang kita perlu tunggu adalah, contohlah doji ni, kita perlu tunggu next day dia. Okay, kalau dia berada di atas, next day kalau ada satu kena turun ke bawah, itu untuk kita exit. Maknanya kalau kat sini kita nampak doji, entry kita ataupun kita rasa nak masuk di atas dia, dan naik. Dan bila kita nampak satu doji ataupun tiba-tiba candle tu ada tanduk, ada ekor ke apa semua, untuk kita exit. Senang cerita, tanduk ni kalau dia harga naik, kita untuk entry. Kalau ada harga jatuh di bawah dia, untuk kita exit. Okay, doji-doji ni kalau kita pakai indicator lah, yang ada overbought, oversold tu lebih baik lah. Tapi kalau kata kita tak nak pakai ataupun dan kita nak short term je kan, tak perlu nak pening-pening sangat. Just tunggu sajalah candle lah. Okay, contoh lagi saya ambil okay, katalah area sini. Okay, sini kita tak ada entry. Katalah kita tak, kita ini walaupun ada orang kata bullish harami apa semua, kita tak ada entry lah kat sini kan. Jadi kita cuma pada, okay, bila kita nampak ni ada ekor, ada tanduk. Okay, saya nak entry kat sini. Okay. Bila saya nak keluar? Keluar. Okay, ni ada ekor. Tandakan. Tak ada. Besok ni pun tak ada. Okay. Ni doji ni. So, sini kena keluar. Nampak tak? Kalau buat sekali lagi. So, ni kita kena cekap lah. Mata tu kena selalu aware lah. Okay.
Ni next day dia tak ada. Ini next day dia ada, dah bocor. Ini next day dia terus close kat bawah. So bila kita entry kat sini, masuk sini dan kita take profit kat sini. Okay. Walaupun okay, ini masuk kategori yang kedua pula. Tadi yang pertama, lepas kita dah jual, kita beli, kita dah jual. Kena ingat dah. Tadi kita dah nampak, kita tahu yang dunia nak naik lagi. So, yalah, cat ni dah jadi, yang kita nampak naik lagi. Rugilah jual ke sini, patutnya boleh jual lagi. Tapi kita kena ingat, once kita dah jual, for what, berdasarkan kita punya teknik, kita kata, kalau jumpa doji, dia close bawah doji, then saya nak keluar. Bila kita dah jual, dan kalau kata ada balik signal suruh masuk, beli je lah balik. Apa masalah? Kita beli kat sini, jual kat sini, dan ada lagi signal, beli lah balik. Sebab tu selalu ada satu ungkapan kata, we can always buy back. After sell, we can always buy back. Maknanya, kalau kita dah jual, ni untuk trader eh, bukan saya nak cerita yang long term ke nak invest ke apa. Bila kita dah jual, kita kena bersedia untuk beli balik sekiranya ada signal yang melayakkan dia untuk kita beli balik. Janganlah kita menyesal lah, mak ruginya dah jual. Tak. Yang menyesal selalunya masalah dia benda ni, belinya kat sini. So, bila jadi macam ni, nampak doji jual, so dia naik balik. Itu yang masalahnya. Sedangkan entry yang cantik, kalau kita pakai doji lah di sini. Ni belum cerita, ni saya tak cerita yang sidebar, saya cuma cerita yang ni je. So at least ada juga profit kat situ. Walaupun sikit, dia sebenarnya sikit ke banyak bergantung pada kita punya modal lah. Dan kalau kita modal banyak, tak perlu lama-lama pun. Kalau perasan sipu yang otai lama pun, yang dia tak simpan lama dah, buat masa sekarang ke, ataupun buat selalunya lah. Sebab dia orang so once you ada modal, memang high risk high gain. Kena ingat, high risk high gain. Dia bila modal banyak, banyak maksud saya tu bukanlah macam RM1,000. Sebab kalau kita modal sikit, kita kena tunggu swing lama untuk dia dapat. Kadang pakai RM1,000 untung RM100, alhamdulillah, duit lebih kan. Tapi percayalah, selagi kita menemu manusia, RM100 tu tak cukup. Kadang kita nak lebih lagi. RM100, 10% adalah RM100. Kalau ikut persen dia, keuntungan persen dia, memang 10% banyak tu daripada ASB apa semua kan. Tabung haji pun tak bagi 10%. Tapi bila di convert ke daripada nilai duit dia tu, RM100 terlalu sikit. Mula-mula rasa okey lah, tapi bila dah lama-lama rasa macam alamak. Jadi itu yang menyebabkan kita kadang-kadang hilang pedoman bila trading. Beli kat sini, lepas tu kat sini straight nak jual, lepas tu naik balik, alah tak beli, ruginya. Lepas tu pentingnya trading plan lah. Trading plan ataupun ingatlah bila kita dah jual, bila-bila masa kita boleh beli. Okay, satu lagi dengan nak habis ni. Okay, so once you nampak doji dan ada benda turun, ini adalah confirmation yang dia nak turun lagi. Doji turun. Doji indication break, dia jatuh. Doji break, doji jatuh. Doji confirmation dia break, dia turun. Ini nampak sikit turun, tapi sebenarnya turun ya. RM3.70 sampai RM3.25, 28. Siapa rasa sanggup hold? Okay, ini last doji dia dah break. So apa chances dia? Kemungkinan turun. Dan kita tunggulah kalau ada nak naik balik. So itu saja untuk hari ini doji. Senang cerita ni, kalau cerita pasal doji saja rasa 3-4 jam tak habis, tapi sebab dia 10 minit. So nantilah kalau ada masa lagi kita akan sambung lagi. Selamat tahun baru. Assalamualaikum.